يا أرحم الراحمين أرحمنا. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. Jadi Ibnu Mas'ud suatu hari berkata dan bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, pertama, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kultu ayu, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, "Ya Rasulullah, apa lagi?" Nabi menjawab, "Birrul walidain, engkau berbakti kepada orang tua." Kemudian berkata lagi, "Summa ayu, apa lagi ya Rasulullah? Amal yang utama itu." Nabi mengatakan, "Al jihadu fi sabilillah." Engkau berjihad di jalan Allah. Nabi mengatakan ada tiga amalan, tiga perbuatan tiga amaliyah yang memiliki keutamaan. Memiliki pahala yang besar. Memiliki keafdalan dibanding amal-amal yang lain. Ini berdasarkan dari satu pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih amal-amal yang lebih utama? Amal-amal yang sangat utama. Amal yang Allah sangat cinta dengan amal ini. Kemudian Nabi menyampaikan ada tiga hal. Yang pertama, as ala waktiha. Engkau melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sholat kau kerjakan yang tepat pada waktunya. Ini amal yang pertama. Sholat kau kerjakan tepat pada waktunya. Apalagi kau kerjakan di awal waktu. Itu yang utama. Di dalam fikih kita mengetahui bahwa sholat ini kan ada waktu-waktunya ya, kita nggak sembarangan. Misalkan saja maghrib, maghrib itu kan masuk waktunya ketika matahari terbenam. Sampai kapan? Sampai matahari betul-betul hilang ya, hilangnya cahaya merah di ufuk barat. Nah ketika sudah menghilang cahaya merah di ufuk barat, maka waktu maghrib selesai, masuklah waktu Isya. Jadi waktu Isya dimulai semenjak matahari menghilang dan cahaya merah pun hilang di ufuk barat sampai terbitnya sang fajar ini merupakan waktu durasi waktu salat Isya. Adapun subuh itu dimulai semenjak terbitnya sang fajar sampai terbitnya matahari. Zuhur kita kerjakan dari kapan? Dari semenjak condongnya matahari, tergelincirnya matahari dari arah kepala sampai kira-kira bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan bendanya. Itu jedah atau durasi waktu zuhur. Adapun asar itu dimulai semenjak bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sampai kira-kira terbenamnya matahari. Ini aturan-aturan waktu dalam kita melaksanakan salat fardu. Nah, sholat tepat pada waktunya artinya kita mengerjakan sholat sesuai dengan aturan fikih. Kalau maghrib ya kita kerjakan di waktu maghrib. Kalau isya ya kita kerjakan di waktu isya. Kalau subuh ya kita kerjakan di waktu subuh. Jangan sampai kita mengerjakan sholat di waktu yang berbeda. Zuhur. Kita mengerjakan di akhir waktu. Bahkan sampai terbang ke waktu asar. itu. Waktu asar kita kerjakan di waktu maghrib ini nggak sesuai. Dan yang utama adalah asrati ala waktiha itu mengerjakan sholat tepat pada waktunya dan di awal sholat. Di awal waktu ya. Ini sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Walaupun kita tentu masih boleh kita mengerjakan sholat di akhir waktu itu masih boleh. Tetapi di waktu-waktu tertentu ya. Ketika kita sedang terbelit kesibukan atau kita sedang darurat di tengah-tengah jalan. Kita boleh mengerjakan sholat di akhir waktu. Ingat ketika darurat. Tapi saat waktunya itu longgar, kita santai. Waktu yang normal tentu kita tidak boleh mengerjakan sholat di akhir waktu. Itu sama dengan fawailul Muslimin, Orang-orang yang celaka walaupun dia melaksanakan sholat celaka tapi dia melaksanakan sholat. Ini kan kita khawatir. nahum ang sholatihim sahun. Itu orang yang suka melalaikan waktu sholat. Melalaikan waktu sholat sementara dia dalam kondisi yang normal. Mampu mengerjakan di awal waktu. Allah sangat suka ketika melihat hamba-hambanya melaksanakan sholat di awal waktu. Dia segera bergegas ketika dipanggil hayya Allah sholat. Hayya ala salat. Apapun kesibukan yang dia kerjakan, yang membeli dia, dia segera tinggalkan. Dia ambil air wudhu, dia penuhi panggilan Allah. Ya Allah paling suka itu. Menyegerakan sholat. Walaupun dalam kondisi apapun yang dia hadapi. Ya samalah logikanya ya. Kita kan sebagai orang tua paling suka ketika kita menyuruh anak kita. Ya. Kemudian ketika dia kita suruh, dia segera bergegas. Dek, tolong ambilkan air, Dek, umpama ya. Kita nyuruh anak kita, tolong ambilkan air. Anak kita langsung bergegas. Dia segera bangun, dia ambil air untuk kita. Kita kan senang lihatnya. Dek, tolong ambilkan itu pakaian Bapak di kapstok, umpama. Ini anak disuruh langsung mengerjakan, dia ambil baju kita. Kita kan senang itu. Dibanding umpama kita nyuruh anak kita dia mengerjakannya itu kayak malas. Dek, tolong ambilkan air, dek. Iya, pak, nanti, pak. Iya, pak, nanti, pak. Kita akan marah itu. Dia cepat ambilkan air. Iya, pak, nanti, pak. Sebentar, pak. Gak segera mengerjakan perintah kita. Kita akan marah tentu itu. Pun demikian Allah. Allah sangat suka seandainya kita. Ketika dipanggil oleh Allah. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Ayo dirikan sholat. Hayo dirikan sholat. Kemudian kita segera memenuhi panggilan itu, Allah ya tentu suka. Kebanyakan kita itu mindsetnya adalah ketika mendengar azan, itu kan suara muazin, bukan suara Allah. Kita anggap itu. Memang betul azan itu bukan suara Allah, itu suara muazin. Tetapi itu kan hakikatnya panggilan Allah yang diwakilkan kepada para muazin. Itu panggilan Allah, itu seruan Allah melalui sang muazin. Nah, kita kadang-kadang suka menyepelekannya karena kita anggap ya muazin ya manusia bukan panggilan Allah sehingga azan ya azan kita terkadang suka melalaikan ah baru juga azan ah baru juga azan baru juga azan itu setan itu setan ketika mendengar adzan selalu berusaha membisiki manusia tetap mem mereka hamba hamba Allah untuk melaksanakan salat nantilah salatnya nanti salatnya baru juga azan santai sajalah masih longgar waktunya sehingga kita ketika sedang bekerja, kita tunda sholatnya, kita tunda sholatnya, tahu-tahu eh di akhir waktu, itulah jebakan setan untuk kita. Itu panggilan Allah melalui suara-suara mu'awvin. Ya, umumnya kita kenapa kita sholat itu malas, apalagi harus berangkat ke masjid. Malas ya, karena kita anggap itu suara bukan suara Allah suara muazin yang semudah itu kita kemudian menyepelekan dan meringankan. Assalatu ala waktiha. Amal yang paling Allah cintai, amal yang Allah sukai adalah apabila kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Apalagi dikerjakannya dengan di awal waktu berjamaah kemudian dilaksanakannya di masjid. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim yang baik imannya, Janganlah mengerjakan sholat di rumah saja, dikerjakan di masjid. Berjamaah. Ya. Ajak itu anak yang laki-lakinya dibawa ke masjid, berjamaah di masjid. Agar dia mendapatkan keberkahan untuk keluarganya. Akan ah, di rumah juga sama, Pak, yang kan sholat. Nah, itu, kita jangan pernah memiliki prinsip yang penting sholat. Kenapa kalau kita berprinsip yang penting sholat? Ya sudah kita sekedar melaksanakan gugur kewajiban. Perkara sholatnya bagus atau tidak, ya kita nggak memikirkan itu. Yang penting sholat. Di rumah juga Pak, yang penting kan sholat Pak. Kenapa harus di masjid? Ya kalau kenapa harus di masjid, ya buat apa kita bikin masjid kalau nggak diisi? Kita akan membangun masjid untuk diisi dengan sholat berjamaah. Kalau kemudahan dibangun masjid Kita masing-masing di rumah sholat nah, Ya ngapain bikin masjid Membangun masjid kan untuk diisi Siapa mereka Kaum muslimin yang laki-laki Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid Jangan di rumah Yang di rumah biarkan istri-istri kita Anak-anak perempuan kita Mereka dianjurkannya di rumah memang Walaupun tidak ada larangan Istri kita, anak perempuan kita Untuk sholat di masjid Asalkan ditemani oleh mahramnya tapi bagi laki-laki yang sudah akil balik, sudah dewasa, berangkat ke masjid, berjamah di masjid. Pahalanya sangat besar. Dia pulang dari masjid, yang menggendong pahala besar, keberkahan yang banyak untuk keluarganya. Assalatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Nabi ditanya lagi, Thumma ayu ya Rasulullah, apalagi ya Rasul, amal yang sangat utama. Nabi menjawab, birrul walidain, yang kedua, engkau berbakti kepada orang tua. Kalau tadi sholat, kita mengabdi kepada Allah. Kalau birul walidain, kita mengabdi kepada kedua orang tua. Dua-duanya sama-sama wajib. Ya, Kalau kita menyembah kepada Allah, harus diiringi dengan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua, harus diimbangi dengan kita berbakti kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah. Orang tua kita kan, mereka pahlawan nomor satu di dunia ini, terutama ibu kita, ibu kita yang begitu besar jasanya untuk kita, dari mulai mengandung, kita menyusui, kita melahirkan, kita mengasuh, kita menjaga, kita ketika tidur sampai kita dewasa, yang banyak bersentuhan dengan kita ketika kecil, sang ibu. Seorang bapak mungkin dia sibuk bekerja mencari nafkah di luar rumah. Tapi seorang ibu nyaris 24 jam kerjanya. Bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Sehingga begitu besarnya keberkahan dari sisi orang tua kita. Kita mencari keramat, orang tualah tempatnya. Doa sang ibu makbul. Begitu pula kutukan sang ibu juga kenyataan. Jangan pernah kita menyakiti hatinya, menyakiti jasadnya, menyakiti badannya. Itu sudah termasuk durhaka yang luar biasa. Rasulullah ketika beliau selesai melaksanakan sholat aid. Kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Selesai sholat aid, Nabi Salam, Nabi mengucapkan amin tiga kali. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, Engkau mengucapkan amin tiga kali, ada apa? Kemudian Baginda Rasul menjelaskan sahabatku tadi, selesai sholat taib, tiba-tiba aku kedatangan malaikat Jibril. Lalu, kemudian datang malaikat Jibril meminta, Ya Muhammad, aku akan berdoa, tolong aminkan doaku. Silakan Jibril, kau berdoa, aku aminkan. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Baginda Rasul pasti doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antara tiga doa dari malaikat Jibril ini ya Allah Hari ini satu syawal aku mohon kepada engkau. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nabi menjawab amin. Jangan engkau terima ya Allah. Ibadahnya seorang anak yang dia berpuasa, dia sedekah, dia zakat, dia terawih, dia tadarus Al-Quran. Dia banyak beribadah. Tapi durhaka kepada orang tuanya. Jangan kau terima ya Allah. Ini doa Malaikat Jibril. Karena apa? Buat apa kita kemudian baik kepada Allah tapi jahat kepada orang tua? Kalau kita baik kepada Allah, baik pula kepada orang tua kita. Kita dekat dengan Allah, kita pun harus dekat dengan orang tua kita. Kedua-duanya tidak boleh terpisah. Ya. Satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang anak janganlah dia berbangga dulu ketika sudah ahli ibadah, ahli sholat, ahli zakat, ahli sedekah, ahli ta'lim, ahli memberi, bahkan dia bolak-balik ke Mekah, umroh dan lain sebagainya. Jangan berbangga dulu sebelum dia berbuat baik kepada orang tuanya. Sudah tidak ada manfaatnya, ya. nilainya habis kita beribadah tanpa adanya nilai kalau kita sudah durhaka kepada orang tua kita. Apapun yang dikerjakan seorang anak tidak akan sampai kepada keberkahan kalau dia sudah durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min ayu ya Rasulullah kata Ibnu Mas'ud, "Ya Nabi, apa lagi?" Kemudian dia menjawab, "Al jihadu fi sabilillah." Yang ketika engkau berjihad di jalan Allah. Jadi yang pertama engkau sholat tepat pada waktunya. Yang kedua engkau berbuat baik kepada orang tua yang ketika kau berjihad di jalan Allah. Inilah tiga amalan yang sangat utama. Jihad di jalan Allah itu tidak selalu bentuknya perang, ya. Jihad di jalan Allah tidak harus bentuknya memegang senjata, maju kemudian perang, bukan begitu, ya. Jihad ini sifatnya adalah umum. Memang jihad yang paling tertinggi adalah saat kita sudah Memegang senjata, maju ke medan perang, membela agama Allah, seperti saudara kita yang di Palestina sana. Ya. Mereka berjibaku membela agama Allah agar tanah mereka tidak dijajah oleh bangsa Zionis Israel. Mereka rela mati, mengorbankan nyawa, harta benda demi untuk agama Allah. Ini utama, tetapi di samping itu juga ada nilai pahala-pahala yang sama dengan pahala jihad, karena jihad ini adalah sifatnya umum. Apapun perbuatan kita yang kita niatkan karena Allah dan di dalamnya ada perjuangan dan pengorbanan, niatkan karena Allah itu bernilai jihad. Kita datang ke masjid misalkan ya, jauh rumah kita, itu juga bagian dari jihad. Ya, anak-anak kita berangkat ke sekolah menuntut ilmu, itu bagian dari jihad. Anak kita masuk ke pesantren, menggeluti ilmu, itu juga bagian daripada jihad. Seorang petani dia pergi ke sawah mencari nafkah menanam padi untuk kemudian dijual untuk menghidupi ekonomi keluarga itu juga bagian dari jihad. Seorang pedagang yang dia tiap hari berangkat pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah itu juga jihad. Kita menghidupi masjid kita agar makmur, agar masjid kita ramai itu juga bagian dari jihad. Jadi jihad ini sifatnya adalah umum. Jangan selalu kita jihad ini diidentikan dengan perang nah umumnya kita kalau sudah bilang jihad itu adalah perang itu demo kemudian bawa senjata tidak begitu ya tidak selalu jihad bentuknya perang ya. jadi apapun yang kita keluarkan kita korbankan kita perjuangkan demi untuk agama Allah niat karena Allah sudah termasuk bagian daripada jihad Seorang istri dia mencuci baju suaminya, menyetrika baju suaminya, memasak masakan untuk suami dan anak-anaknya. Itu jihad, istri kita tuh mujahidah ya. tiap pagi dia ngepel nyuci baju, membersihkan rumah, nyapu halaman, nyemur baju, nyetrika baju masak. Itu jihad seorang istri kita untuk keluarganya. Insya Allah nilai pahalanya besar, asalkan niatnya karena Allah, asalkan ikhlas jangan sampai istri kita ya, di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang setumpuk dia ngegrundel dia marah-marah dia menggerutu ya itu lepas itu pahalanya itu hilang tuh nilai pahalanya apalagi dia tidak mendapatkan pahala jihad. ya karena dia sudah mengeluh sudah menggerutu enak jadi suami sih pulang pergi pulang perangkat pagi pulang sore tinggal makan tinggal makan istirahat saya ini sebagai istri di rumah capek ini pagi-pagi harus nyuci masak apa yang diungkit begitu? Kalau sudah diungkit-ungkit begitu, sudah hilang nilai pahalanya itu. Sudah hilang nilai pahalanya, nilai pahala jihadnya sudah tidak dapat dia peroleh dari dia melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Untuk itu, kita sebagai seorang suami ketika sudah berangkat dari rumah pagi-pagi mencari nafkah niatkan karena Allah menghidupi anak istri insya Allah itu bagian daripada jihad.